Sniper Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas kembali beraksi menggempur pasukan Zionis. Dalam operasi gabungan dengan Al-Mujahidin, sniper Hamas itu berhasil membidik helikopter Apache dan bulldozer D9 Zionis. Buntut serangan tersebut, sejumlah tentara Israel tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 7 Februari, serangan itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Dalam laporannya, Brigade Al-Qassam mengklaim snipernya menargetkan helikopter Apache Israel dengan rudal SAM-7 di sebelah barat kota Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam juga berhasil meledakkan tank Merkava Israel dengan peluru Al-Yasin 105 di Khan Yunis. Selain itu, bulldozer D9 Israel pun tak luput menjadi sasaran empuk Brigade Al-Qassam. Mereka meledakkan kendaraan tersebut dengan penetrator berbentuk eksplosif atau EFP Shawas di Jalan Al-Bahar, sebelah barat Khan Yunis. Akibat serangan itu, sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas. Israel juga diklaim mengalami kerugian besar dalam serangan tersebut. Sementara itu, Iran disebut membantu militan Palestina dalam perangnya dengan Israel. Dilaporkan, Iran mengirim senjata hingga melatih militan Palestina untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh Duta Besar Iran untuk PBB Amir Said Iravani. Ia mengakui Iran mengirim senjata, melatih, dan memberdayakan militan Palestina. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.